Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Seal Mobile, Ni No Kuni, dan lain-lain. Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa. Di sini kayak aku pengen top up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, ya enggak? Nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa, ya enggak? Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher GEMA Gaming untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian. Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming. Dan hari ini kita bakal mainin salah satu game MMORPG yang baru aja rilis untuk serversinya, yaitu Ghost Story Love Destiny. Dimana di sini ini game udah ada terdiri server berapa nih? 4 server. Ada si... ya susah banget nama servernya. Ada S1, S2, S3, S4. Dan di sini ya udahlah main S1 aja lah ya. Di S1 kita masuk aja in game-nya. Dan sebenarnya ini game tipikal game-game MMORPG yang kayak ada nuansa-nuansa bucin itu kental, ya enggak? Nuansa bucin itu kental banget. Dan di sini untuk kelas-kelasnya ada Berserker. Wow, Berserkernya serem juga. Oh ini Berserkernya. Oh dan kalau Berserkernya cuman milih doang ya. Ini apa ini? Kostumnya kah? Ini kostumnya ada. Dan di sini ada apa? Butterfly Mage tadi ya. Ini apa namanya? Kalau seandainya aku nge-review kelasnya bakal lumayan lama dikarenakan emang kelasnya itu lumayan banyak coy di sini. Nah, ada Butterfly Mage, di sini ada cewek cowok. Karena setiap ganti milih cewek atau cowok itu animasinya beda lagi juga gitu. Cakep sih untuk animasi apa? Setiap kelas pas ganti gendernya ya. Ini nih. Kalau MMO Wuxia tuh emang kayak gini ya, cakep-cakep, cok. Sumpah. Ini apa kostumnya ya? Oh iya. Wih. Gila, keren kali kostumnya, coy. Dan ada kelas suling. Biasanya kelas kayak gini healer nih biasanya. Di sini ada cewek cowok juga, tapi aku cepetin aja ya kan. Karena emang nge-review setiap kelas cewek sama cowoknya tuh bakal lumayan lama banget makan waktunya. Ini artis. Job art gitu ya, pakai senjata kayak kuas gitu. Senjatanya kuas. Lalu ada apa nih? Arsitek ya. Oh, bawa kodam robot gitu dia. Immortal ya? Oh cuma kostum orangnya, aku kira robotnya juga bakal berubah gitu. Ada shaman ya enggak? Ya, kemarin aku pakai kelas apa ya? Shaman kayaknya kemarin dah. Ada shaman, ada virtuoso, dipakai apa namanya tuh? Pakai kipas sih ya. Misalnya kayak mage ini nih. Kalau shaman tuh kan tukang santet. Ada apoteker. Oh ini bersupportnya. Guling tadi apa ya? Lalu ada elementalis. Ini udah fix mage yang main di elemen-elemen biasa air. Ini weaponnya aja udah kayak gitu ya. Ada warrior. Gila, kostumnya keren-keren gitu. Emang game-game kayak gini nih, kostumnya tuh yang cakep-cakep. Dia ada Bloodmaster, Assassin. Lalu ada Knight. Knight tuh.
Oh, jadi yang gebuk-gebukan sama itu ya, Blade Master ya? Ah, ada Knight tuh, ada Ranger satunya. Woi, gila kostumnya keren coy. Dan di sini bakal nyobain apa ya? Apa ya? Iya. Sumpah kasih banyak banget pusing. Apa kita ini aja butterfly mids aja ya? Ini cakep sih. Udah ini aja lah ya. Ini aja lah. Pusing-pusing kali ntar milik. Gila untuk apa namanya? Untuk biasa ya game-game kayak gini nih, untuk kayak desain karakternya tuh udah lala anjir. Fashionnya ini, kostumnya nih, gila gila nih. Makanya aku bilang tadi ini game-game bucin coy. Hah, gila, bayangin ada kopelan itu kan kayak kostum kayak gini. Gila, game-game bucin kayak gini nih yang biasanya itu ya udahlah. Oke, kata kostum udahlah, apalah ya, langsung aja lah ya. Nih kalau sampai ngapa nge desain karakternya bisa sampai 2 jam nanti aku udah. Nenek-nenek aja gitu. Cakep cok sumpah kostumnya. Aku emang game-game Wuxia tuh punya desain kostum yang bener-bener gokil gitu. Kita kasih nama biasa Nyanya. Nyanya Pak, Nyanya aja lah ya. Nyanya sang Tobrut baik gitu ya gak. Kita kasih nama Nyanya. Biasa ini ini untuk apa? Untuk kayak prolog awal ya, prolog awal. Ya, ini. Mana masih skillnya sih? Kelihatan loh. Senjatanya apa itu? Oh, kayak kayak senjata Wen kecil gitu ya. Butterfly Mids. Areanya gede, anjir. AoE skillnya mantap juga. Tapi emang ini game diangkat dari apa ya, kayak bukan novel, apa sebutannya tuh, biasanya tuh kayak drama. Iya, drama, kayak drama percintaan di China ya. Oh kan drama. Oh iya, benar, drama series, drama series, drama series percintaan kayak gitu tuh. Ini lebih lebih enak kelas yang shaman kemarin ya. Ada apa? Ada summon ya soalnya. Dan nanti bakal game-nya kayak gini. Wih. Kita terdampar dan kita bangkit lagi. Oh, ada yang jadi job itu tuh. Bawa apa namanya? Bawa aku lagi apa itu? Engineer tadi ya? Kita pakai. Bukan. Oh, ini game nanti buka servernya jam 11 atau jam 10 ya? Tapi baru rilis sih. Plan. Aku klaim aja ya. Baju. Kita jalan lagi gitu. Bukan. Emang game-game apa namanya tuh yang ngejual kostum-kostumnya tuh yang ngeri banget. First up-nya apa nih? Apa armor? Satu set kayaknya dah. First up-nya. Untuk di shop-shopnya ada moon skin juga. Jadi cek wih bisa. Tuh kan ada moon skin kayak gini nih. Set dah, apalah ini gitu. Heboh, heboh bet kostum-kostum itunya ya, mon-nya gitu. Ini baju.
Ya. Ini cakep sih. Ini apa nih, payung? Oh, bisa pakai payung anjir pas naik mon gitu toh. Ini apa ini? Enggak ada. Bisa naik payung, siap. Dan ini tipikal ya, tipikal game-game auto-auto ya santai kayak gitulah. Ini kayak lane 1, lane 2, lane 3. Oh. Jadi per kayak apa ya namanya? CH, CH, CH. Jadi kalau untuk servernya itu kita masuk server 1 nih. Nah, setiap server tuh ada kayak channelnya. Dan satu channel tuh menampung 100 orang. Ini kita ke mana lagi nih? Oh ini, udah lagi quest. Mana skillnya? Skill belum keluar ya? Oh settingan, kita lihat dulu. Settingan sini high, apa Venus? High juga lah. Kamera 3D udah, cuma ini doang settingan. Oh di graphic setting nih ada nih. Colorful. Apa berubahnya gitu ya? Oh. Up. AD blok NPC enggak voice. Oh, voice ya ya. Oh iya ya kan bisa voice-voicean gitu juga. Oh, bahasanya bahasa Indonesia juga. Jadi support bahasa Indonesia game-nya. Skill. Ini kan udah ya. Butterfly mode. Oke. Okay. Lebih keracun-racun kayak gitu dianya. Skill-skillnya ya ini job. Oke oke. Enggak. Les ke skillnya dulu. Ini kan tadi ada apa nih? Pakai dulu. Kayak poison needle ya. Anjir. Oh iya ada magic sama poison. Illusion assist. Ah. Oh, skillnya lumayan banyak bang. Lumayan banyak skillnya sih. Nah, setiap skill itu kayak skill ini pasif ya. Pokoknya banyak lah skillnya. Buset dah. Dan sini ada kayak mode AFK juga. Kalau dia AFK ya udah dia bakal kayak hunting itu terusan gitu. Ini kita teleport lagi. Ikut main questnya. Keren banget. Musuhnya gitu. Oh iya racunnya lumayan oke juga tuh. No 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 no. Tumpuk gak sih? Gak bisa. Gak bisa ditumpuk-tumpuk racunnya itu. Biasanya tipikal game-game kayak gini ada dungeon-dungeon settingnya juga tuh. Auto loadnya orange iya lah, yellow iya. Buat gear aja nggak usah ya, biru ke atas aja kita ambil. Gear, inilah. Gak ada auto equip kah? Ini game begini ada auto equipnya kan? Tackle aja. Tackle. Leader Dragon Goblin cuma dikit dong. Oh iya coy. Mau turun status kemalahan. Ini apa nih? Yus. Ah, oh dilisin. Oh, dilisin ini juga. Enggak tahu udah nambahin poinnya karena kayaknya nambah buat nambahin SP dah. Dapat ini ya. Ada cover MP. Oh, buat cover MP-nya gitu. Lanjut lagi. Nah, udah. Tapi emang chat word-nya rata-rata dari kayak Vietnam, Thailand gitu ya, enggak banyaknya itu. Dari chat word-chatnya ya.
Kayaknya biasanya ya game-game kayak gini nih ada, ayo Indo semua ngumpul di server ini, biasanya kayak gitu sih. Terus ini ada kayak peace dan lain juga, jadi ada PK modenya juga, tapi diaktifin dari level 29 ke atas. Ini ada marketnya juga, jadi kayak kita bisa jual-jual item. Ada Play Store juga. Dia ada trading market ya kan, ada Play Store sama Auction House. Auction House nya udah pasti kayak kita lelang gitu kan. Oh, ada equipment yang tersedia gitu. Jadi kayak bisa dicari juga sih equipmentnya. Jadi ada beberapa kayak beberapa equipment tuh bisa dijual sih kayaknya. Oh hey, enggak. Kalau nggak salah disuruh bantuin dia tuh nanti dikejar laba-laba gitu. Gila. Portetnya rame banget dari luarnya. Oke, mungkin itu aja ya nggak sebenarnya untuk review dari Ghost Story Love Destiny. Jadi emang itu kan tipikal ini game-game MMO santai yang bucin-bucin gitu kan, dikarenakan emang ada fitur couple-nya juga kalau nggak salah ada itu nih di game. Dan mungkin sekian, sebenarnya yang pengen coba monggo aja gitu. Sebenarnya worth it aja dicoba buat ngisi-ngisi waktu luang gitu, karena gamenya santai juga. Tapi kalau untuk masalah cuan aku nggak tahu ini game bisa apa enggak. Jadi ya udah coba aja dulu. And bye bye guys, thank you.